Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri di Pelantar Angkor Channel. Pelantar Angkor Channel adalah channel yang menghidangkan informasi dan ilmu pengetahuan sesuai ditonton untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe atau dibagikan ke sosial media anda, di like dan di komen. Tinggalkan jejak anda dan kami akan singgah ke channel anda. Sekian, terima kasih. Dunia memang selalu diselimuti oleh misteri yang kadang tidak bisa kita pahami. Kebetulan-kebetulan yang terjadi ini seringkali membuat kita bertanya-tanya bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Bagi kita umat Islam, tidak pernah ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Semua telah tertulis di Lauh Mahfuz. Namun kejadian-kejadian aneh berikut ini membuat kita tidak habis pikir dan sememangnya banyak tanda tanya. Berikut 5 kejadian aneh yang dapat kami simpulkan versi Pelantar Amco Channel. Nomor 1. Kembaran Raja Umberto I. Di Monza, Italia, Raja Umberto I pergi ke restoran untuk makan malam. Uniknya, saat pemilik restoran mengambil pesanan Raja Umberto, ternyata si pemilik restoran dan raja tersebut memiliki wajah dan postur tubuh yang sama. Keduanya kemudian segera membicarakan kesamaan yang mereka miliki, yang ternyata lebih banyak lagi. Keduanya lahir di kota yang sama, hari yang sama, tanggal yang sama, dan tahun yang sama, yaitu 14 Maret 1844. Istri Raja Umberto ini bernama Margherita, dan istri pemilik restoran juga bernama Margherita. Si pemilik restoran membuka restorannya di saat yang sama dengan Umberto diangkat menjadi Raja Italia. Pada 29 Juli 1900, Raja Umberto mendapat kabar bahwa pemilik restoran tersebut telah meninggal. Dia ditembak oleh penembak misterius. Dan saat Raja Umberto menyampaikan rasa dukanya, ia dibunuh oleh seorang anarkis asal Amerika di kawasan publik dalam kerumunan massa. Percaya atau tidak, itulah kenyataannya, bro. Nomor 2. Hidup dan matinya Mark Twain. Mark Twain adalah seorang penulis asal Amerika yang terkenal atas karyanya Adventure of Huckleberry Finn and the Adventure of Tom Sawyer. Kehidupan dan kematian penulis ini ternyata juga diliputi oleh kebetulan yang luar biasa. Mark Twain lahir pada saat Komet Halley berada paling dekat dengan bumi, yaitu tahun 1835. Dan pada tahun 1909, ia berkata bahwa dirinya akan pergi bersama Komet Halley tahun depan saat komet tersebut kembali berada di titik terdekatnya dengan bumi. Hal tersebut ternyata benar-benar terjadi. Mark Twain meninggal kerana serangan jantung sehari setelah Komet Halley berada dekat dengan bumi. Nomor 3. Tanggal 21 adalah hari sial Raja Louis XVI. Saat Raja Louis XVI dari Prancis masih kanak-kanak, ia diberi peringatan oleh seorang ahli astrologi agar selalu berhati-hati pada tanggal 21 setiap bulan. Louis sangat ketakutan dengan hal ini dan ia tidak pernah melakukan urusan bisnis pada tanggal tersebut. Tapi sayangnya, ia tetap mengalami kesialan. Pada tanggal 21 Juni 1791, setelah adanya revolusi Prancis, Louis dan ratunya ditangkap di Varennes saat berusaha lari dari Prancis. Pada 21 September 1791, Prancis menghapuskan keluarga kerajaan dan mengumumkan diri sebagai republik. Selanjutnya, pada 21 Januari 1793, Raja Louis dieksekusi dengan gerdin. Nomor 4. Novel yang memprediksi tenggelamnya kapal Titanic. Pada tahun 1898, Morgan Robertson menulis buku yang berjudul Futinity. Buku tersebut menceritakan tentang perjalanan kapal mewah yang melintasi Samudra Atlantik yang berjudul Titan. Meskipun kapal tersebut diklaim tidak bisa tenggelam, kapal tersebut kemudian menabrak gunung es dan tenggelam. Pada tahun 1912, Titanic yang juga merupakan kapal mewah yang melintasi Atlantik tenggelam dengan cara yang sama seperti yang ditulis Robertson, meskipun diklaim tidak bisa tenggelam. Beberapa bulan setelah Titanic tenggelam, sebuah kapal yang bernama Titanian kembali lewat di Samudra Atlantik yang
berkabut hanya dengan seorang anak laki-laki yang berjaga. Tiba-tiba, ia berpikiran tentang lokasi tenggelamnya kapal Titanic di Samudra Atlantik dan khawatir dengan nama yang sama dengan kapal yang sedang dia naiki, Titanian. Karena merasa panik, ia membunyikan alarm tanda bahaya dan kapal tersebut kemudian berhenti. Ternyata kapal tersebut berhenti di saat yang tepat. Sebuah gundukan es besar berdiri menjulang di balik kapal tersebut. Tepat di hadapan kapal tersebut, Titanian pun selamat. Nomor 5. Kembar yang unik. Kembar ini terpisah dari lahir namun menjalani kehidupan yang nyaris serupa. Pada tahun 1940, lahir anak laki-laki kembar di Ohio, Amerika Serikat. Sepasang saudara kembar ini terpisah dari lahir tanpa mereka tahu bahwa mereka memiliki kembaran. Salah satu anak laki-laki diadopsi oleh keluarga Lewises dari Lima dan yang satu lagi oleh Bridges of Piqua. Kedua keluarga tahu bahwa anak yang mereka adopsi memiliki saudara kembar, tetapi tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Setelah berusia 39 tahun, barulah mereka dipertemukan kembali. Ketika mereka berbual-bual, ternyata mereka menjalani kehidupan yang sama. Mereka sama-sama diberi nama James pada saat diadopsi. Mereka sama-sama tumbuh dewasa menjadi seorang polisi, dan keduanya menikahi wanita yang sama-sama bernama Linda. Bukan hanya itu, bro. Mereka berdua sama-sama memiliki anak laki-laki yang diberi nama James Allen, dan keduanya memiliki anjing yang diberi nama yang sama juga, yaitu Toy. Kedua saudara kembar ini akhirnya bercerai, dan anehnya lagi, keduanya sama-sama menikah lagi dengan seorang wanita yang sama-sama bernama Betty. Wallahu a'lam bishawab. Oke bro, terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Khairullah Al-Basri. Mohon maaf jika bertemu kekurangan-kekurangan dan kejanggalan-kejanggalan dari cara saya menyampaikan info ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.